Jangan lupa subscribe sampai 1000 dan aktifin loncengnya. Dan kalau kalian suka video ini, like aja. Kalau kalian mau komen, komen. Jangan lupa share juga. Oke, langsung aja ke videonya ya. Halo guys, bertemu lagi dengan Savager Stay. Dan kali ini aku akan ngasih kalian addon spesial Ramadan ya guys. Jadi langsung aja ke videonya ya. Guys, dan kali ini aku akan ngasih kalian addon spesial Ramadan ya guys. Karena sekarang lagi bulan puasa ya, jadi aku bakal ngasih kalian addon ini supaya ya kayak ngerasain Ramadan di Minecraft itu seperti apa ya guys. Ya, dan apa ini? Baju apa ini? Kita harus ganti guys. Udah ganti guys, jadi baju koko ya. Ya, kita udah siap-siap udah ke masjid ya, udah pakai pecinya, udah pakai baju koko rapi-rapi, udah langsung ke masjid ya guys. Dan backsoundnya juga harus ganti ya, jangan lagu ini, kita harus ganti lagu. Boom. Nah, lebih enak. Ya, dan kita mulai dari mana guys ya? Kita mulai dari depan ini ya guys. Oke, dimulai dari depan. Ini adalah es buah guys. Es buah ya. Es buah guys. Bisa dimakan enggak? Bisa. Bisa dimakan guys. Tapi jangan guys, masih siang ya. Siang permanen. Oke, yang kedua ini adalah es pisang hijau. Oke, pisang hijau guys. Kalian suka pisang hijau enggak? Kalau kalian suka pasti kalian pasti pengen diminum gitu guys ya. Oke, dan ini adalah kolak. Kolak guys ya. Bagi kalian pecinta kolak kayak aku, mungkin ya serasa pengen dimakan guys. Oke, ini adalah opor ayam guys ya. Bagi kalian pecinta opor ayam pasti kalian suka ya guys. Dan ini kenapa kayak guys? Ini juga. Dan ini kenapa beda sendiri ya? Ini kotak, yang lainnya bulat. Oke, dan kita akan ke belakang ya guys. Ini ada sobat. Oke, ini adalah Indomie guys. Kalian suka Indomie kan? Nah, pastilah. Siapa sih yang enggak tahu Indomie? Kita akan buka. Bukan yang buka tapi malah dapet ini guys. Indomie spesial Ramadannya tuh kosong guys ya. Jadi ini ya makan sama bungkusnya juga ya. Dan ini kalian buka itu terus spam dan itu dapat banyak guys. Dapat infinite ya. Oke, dan di sini ada kalian tahu lah ini apa? Ini kongguan guys ya. Kalau kalian buka-buka ini kita dapat cookie guys ya. Dan di sini ada ketupat guys. Kita bisa ambil ya. Ketupat guys. Ya, bisa makan enggak? Bisa guys. Bisa dimakan ya. Oke, dan kita akan ke kemana guys? Ke sinilah ya. Di sini ada mic ya. Mulai adzan guys ya. Dan ini tuh kayak mic buat di masjid tuh kan biasanya ada mic tuh guys buat adzan. Ya, kita akan coba ya. Itu guys, adzannya guys. Kayak adzan di masjid ya guys. Oke, dan di sini ada beduk guys. Tuh ya, kayak beduk seperti biasanya. Biasanya beduk tuh enaknya biasanya begini guys. Nah, pakai stick ya. Biasanya di ujungnya itu ada apa gitu kayak batu atau apa gitu. Jadi ya kayak beduk ya kayak biasanya. Oke, dan di sini lihat guys mobilnya guys. Ini mobil apa guys? Enggak tahu guys. Dan di sini ya kita bisa naik guys. Tum. Bisa kayak gini guys. Ada setirnya lagi. Dan kalian bisa belok-belokin guys. Dan kalian bisa itu guys. Bisa itu ya, ngendarain guys. Tuh lihat guys, bisa ngendarain ya. Jadi kayak naik mobil gitu guys ya. Gila, keren guys. Oke, dan di sini ada ini guys, meriam bambu guys, meriam bambu ya. Gede banget guys meriamnya ya. Oke, kita duduk. Dan di sini itu guys, ini ya, kok kalian ke sini tuh bisa kalian bisa ngarahin gitu guys kemana-mana ya. Oke, kita tembak ke itu yang khas ya. Ya, gak tau guys nyampenya segimana. Yang penting bisa nembak ya. Oke, sebenarnya itu tuh bisa nembak tapi jaraknya deket banget ya guys. Oke, tapi oke. Boom. Tuh guys, mati kan. Wih, emang sih satu hit loh. Dapat dagingnya langsung. Dan selanjutnya ada ini guys, pentungan ya. Ini guys ya, pentungan guys. Biasanya buat sahur itu ada buat pentungan ya guys. Dan di masjid juga ada kayaknya. Oke, selanjutnya ke sini guys ya. Ini kenapa ada orang ya dikurung gitu ya. Ini itu orang lagi mau perang sarung guys. Lihat tuh kalian lihat tuh ya.
lagi pada bawa sarung-sarung gitu ya. Ya, di sini ada musuhnya juga, guys. Ini musuhnya ya. Dan di sini itu, guys, kubu wetan. Mungkin ini tuh golongan wetan gitu, guys. Dan di sini ada kubu kulon. Ya, jadi ada dua golongan ya, kubu wetan sama kubu kulon. Jadi ini kalau aku bebasin, mereka bakal itu, guys, berantem ya. Nih, guys, kalau aku bebasin mereka bakal berantem, guys. Tuh, berantem, guys. Lihat ya, berantem, guys. Langsung ya, langsung aja. Siapa yang bakal menang? Oh guys, mereka masih berantem ya, aku capek ngeliatnya. Jadi kita akan langsung ke next aja ya di sini. Guys, di sini ada uang, guys. Woo, uang, guys. Akhirnya di Minecraft ada uang ya. Weh, Ajka tumbang, Ragga tumbang. Oh, itu guys, ada yang menyerah ya tuh. Tuh ada yang nyerah, guys. Dan siapa yang menang? Oke. Rizky Wolf Bro tumbang dan Kubuetan menang, guys. Yeay. Oke, lanjut ke topik yang tadi ya. Oke, kita ada uang ya, guys. Nih ya, ada 1000, 2000, 5000, 10, 20, 50, 100 sih, guys. Ya, dan uang ini enggak tahu, guys, gunanya buat apa sih? Kalau buat nge-trade itu enggak tahu, guys, mana ya. Nih, guys, masih pakai emerald markanya. Oke, dan kita akan lanjut ke chest yang ini ya. Dan kalian lihat di sini ada sarung Wadimor, guys. Ada kope ya, ada korek petasan korek api, guys. Ya, di sini ada sarung Wadimor, guys. Oke, guys, apa yang terjadi kalau aku pakai sarung? Wih, aku pakai sarung, guys. Pakai sarung Wadimor, guys. Warna kuning sama biru ya. Udah siap-siap itu, guys. Langsung aja ke masjidnya Jumatan, guys. Oke, dan di sini ada kope ya. Oke, dan di sini kita coba pakai. Ya, pakai kope, guys, ya. Dan aku udah pakai kope sih warna putih. Dan di sini ada ini, guys, petasan korek api. Wih, petasan korek api, guys. Kita main petasan, guys. Boom. Oke. Oke, dan duh. Meledak, guys. Wih, bisa meledak itu ya. Guys, petasan korek api. Boom 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 boom. Kita akan buat dunia Minecraft hancur, guys. Wih, bisa jadi buat mining juga ya. Wow. Oke, dan di sini ada itu, guys. Ada sarung ya. Ada berbagai macam sarung, ada nyapa sapir, ada mangga, ada Wadimor, ada gajah duduk sama atlas, guys ya. Dan di sini ya ada kekuatannya masing-masing, guys. Sarungnya ada berkekuatan ya. Oke, dan di sini ada sarung sapir ini ya. Katanya ada damage-nya berapa gitu, guys ya. Jadi ya gitu loh, guys. Dan katanya sarung yang paling sakit itu sarung Wadimor, guys ya. Tapi itu, guys ya, lambat, guys ya, buat makainya jadi lambat, guys ya. Dan katanya itu, guys, katanya ya, sarung Wadimor ini damage-nya 12, guys. Lebih GG daripada pedang diamond sama netherite ya. Lebih GG, guys. Itu dum. Langsung mati, guys. Oke, 1 2 3. Boom. Turut, guys. Mati ya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ini nambah slow, guys ya, karena ya berat banget kali ya. Ini sarung mangga, sapir, sama atlas mah biasa aja ya. Tapi kalau gajah duduk nambah speed, guys. Mungkin ringan kali ya. Terus katanya itu, guys. Katanya nambah nyawa ya. Mari kita lihat. Oh, guys, sarung sapir sama mangga nambah 1, guys. Ya, heart-nya nambah 1. Terus kalau Wadimor ya kayak biasanya tapi nambah slow doang. Terus sarung gajah duduk nambah 2, guys. GG, bagus banget. Terus sarung atlas cuman 1, guys ya. Kita coba uji coba ke villager ya, untuk sakitnya seberapa gitu ya, berapa hit gitu ya, guys ya. Oh, guys, husek aja lah ya. Kasihan kalau villager, guys ya. Oke, ini ada sapir. Berapa hit? 1 2 3. 3, guys. Ini sarung mega 1 2 3. 3 ya. Oke, Wadimor 1 2. 2, guys. Was, gila. Oke, sarung gajah duduk. 1 jangan critical, guys. 1 2 3. Wah, tadi critical, guys. Entar sabar. 1 2 3 4. Oh, 4 kan? Nah, harusnya. Harusnya tadi jangan critical boom gitu ya, guys. Oke, selanjutnya adalah atlas ya. 1 2 3. 3, guys. Sama ya. Ya, jadi itu ya, guys. Kalian bisa pakai sarung Wadimor buat ngelawan Ender Dragon. Dan ada lagi satu ya, guys. Kalian mau denger lagu enggak? Denger lagu Ramadan tiba, guys. Oke, kalian tinggal nih, guys. Function. Terus kalian itu, guys ya. Kalian bisa milih ada adzan, iklan Wadimor, item Ramadan,
Ramadan Remix, Ramadan Tiba, Tahrim Subuh ya guys. Kalian coba sendiri aja ya guys, karena videonya udah lama ini guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang video aku apa, kalau kalian mau komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe guys, dan aktifkan notifikasinya. Ayo guys, tembus 1000 subscriber guys. Dikit lagi guys, cuman 500 subscriber lagi ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke guys, ntar pas-pasan hari lebaran ya, ntar aku bakal upload video yang versi 2 nya ya guys. Banyak item lagi guys ya ntar ya. Jadi kalian tunggu lagi ya guys, video barunya ya.